dalam video kali ini aku mau mencari ibu-ibu atau pekerja pembersih jalan. Jadi nanti kita akan cari pekerja atau ibu-ibu atau yang sering membersihkan sampah ataupun pembersih jalan yang ada di Kota Batam. Jadi nanti kita akan jumpai dan kita akan memberikan sedikit makanan untuk makan siang mereka. Jadi seperti apa videonya, yuk ikuti terus ya bos. Atau para pekerja pembersih jalan, jadi mereka lah yang senantiasa berjasa membersihkan jalanan-jalanan supaya terlihat rapi dan bersih. Jadi tanpa mereka jalanan akan terasa kotor dan penuh sampah. Jadi sudah, nanti aku akan berikan makanan untuk makan siang mereka supaya tetap semangat dan terus sehat. Jadi ibu-ibu itulah yang senantiasa dari pagi membersihkan jalanan-jalanan yang ada di daerah Batam Center ya ini ya. Dan nanti akan aku panggil. Untuk ibu itu ya. Ini seperti apa? Videonya. Oke, terus. Bu. Ada sedikit makanan untuk makan siang. Dari jam berapa, Bu? Dari jam berapa? Jam 6. Jam 6. Sampai jam berapa? Jam 1. Jam 1 ya. Oh, ya. Sehat-sehat, Bu ya. Ada sedikit makanan. Alhamdulillah bosku, tadi makanannya sudah kita kasihkan. Semoga bermanfaat buat ibu makan siang. Jadi mari sama-sama kita saling peduli dengan sesama.
kembali aku tekankan, bukan banyak dan sedikit ataupun besar dan kecilnya pemberian kita, tapi rasa peduli tetap sama, itu yang paling utama. Oke bosku, terima kasih telah menonton videonya, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Semoga kita semua senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan, keselamatan, dan pastinya kesuksesan. Oke bosku, terima kasih. See you and bye-bye.